Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kesini 15 menit. Nanti ke kiri 15 menit. Nanti ke ibu-ibu ama-ama gundukan doang 5 balik minit. Sesudah itu ke kanan 15 menit. 5 balik, 5 balik, 5 balik, 5 balik sejam. Setuju? Jadi salam uang bo ceramah madok kaisiko jadi mbo-imbo. Janji? Janji. Oke. Tirulah ustaz ini. S1-nya di Mesir, S2-nya di Maroko, S3-nya di Sudan. Kata Pak Bupati, ambo pagang telingong. Aku lape lho iku. Teraso yo naik kate. Niat beliau supaya memotivasi anak muda supaya sekolah, cuman bahasanya lembut, bahasa bupati itu santun. Kalau beliau tidak santun, kasar, pasti bahasanya gini, tirulah Ustaz Somad, walaupun sudah mau mati tetap sekolah. Itu sebenarnya dan ingin disampaikannya supaya masyarakat pesisir selatan painan menuntut ilmu, masyarakat bumi Minangkabau masyarakat yang menuntut ilmunya tak tanggung-tanggung ke Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita sampai ke Makkah, amin. Tadi yang bocah lihat peta pesisir selatan, atas Padang, kanan Riau, bawah Jambi, bawah Bengkulu, kiri Lawi, Aceh, Padang, kanan Riau, bawah Jambi, bawah Bengkulu. Mana lautnya Pak? Itu laut. Masya Allah, tabarakallah. Carocok, Painan. Ada lu orang duduk di Aceh. Hai guys, bangga gak awak anak-anak muda mengaji? Bangga gak? Anak muda mengaji itu membuat ambo semangat malam itu. Anak muda mengaji takbir, itu naik kateh itu kan anak muda. Mantua gak yang taluknya kateh. Insya Allah tabarakallah. Anak muda pesisir selatan Painan ada yang pakai narkoba? Di siko mana lu ado? Punya mengaji. Mudah-mudahan kita doakan yang sudah mulai pakai-pakai tepung terigu ini taubat nasuha. Apalagi kurangnya coba? Sudah dibangunkan masjid terapung, sudah. Meletakkan batu patahonyo ala dalam proses Pak Ustaz. Saya tahu masyarakat ragu menjawab. Sudah dibangunkan masjid terapung, sudah alunai. Berapa banyak masyarakat Indonesia yang pergi umroh kecewa karena di Jeddah tidak dibolehkan lagi sholat di masjid terapung. Hai masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kalau kalian sedih tak bisa sholat di masjid terapung di Jeddah, datang ke pantai Caroco Painan. Ah, dinas kesehatan potong video upload ke Instagram, subscribe, like and share. Bukan susah buat iklan itu. Sebenarnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini nikmat terbesar pesisir selatan.
simpatinya cinta pada ajaran agama Islam, didirikan masjid. Mendirikan masjid di tanah, biasa. Mendirikan masjid di atas tanah, biasa. Mendirikan masjid di atas laut, biasa. Masjid terapung, ambo penasaran mana, so ambo caliak baaman tua terapung. Rupanya dicor juga ke bawah, dicornya ke bawah. Tapi membuat masjid terapung ini, bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang lain akan hilang, jabatan akan melayang, harta akan terbang, tapi ada yang kekal abadi. Mana dia? Sampai hari kiamat, masjid terapung tetap ada anak pesisir selatan yang sholat berjamaah di sana. Hai bupati, wali kota, gubernur, pejabat-pejabat dimanapun berada, kalau kalian mau kekal abadi, dikenal sepanjang zaman, sebelum kalian turun dari jabatan, buat masjid walaupun 100. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, bana Allah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu istana di dalam surga. Pak Bupati sudah membangun istana di surga, masyarakatnya ikut juga, karena itu duit APBD. Bangga tak kita, duit APBD, rakyat, masyarakat, bagi yang punya kekuasaan, jabatan, tanda tangan masih laku, dipakai bangun masjid. Bangga atau bangga? Bayangkan kalau dibangunkannya ke tempat maksiat, masuk ke dalam, goyang kepala, mabuk, sakau. Masjidnya besar, masjidnya megah, masjidnya mewah, masjidnya cantik, di tepi sungai. Enggak sungai. Itu terus semangat mana hilang lu mana. Tapi ternyata apa yang terjadi, masjid kosong. Wa masajiduhum amirah. Ciri akhir zaman, masjidnya megah, masjidnya mewah, masjidnya cantik. Wa hiya kharabun minal huda. Tapi jamaahnya tak ada. Mau punya masjid jamaahnya tak ada? Masuk kita ke masjid, sholat zuhur, azan tak ada. Jamaah pun mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak-anak bertanya, "Pak, pak, 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 azan apa tuh?" "Azan zuhur." "Oh, kami sangka di sini Jumat aja." Tapi itu tidak akan terjadi di Painan pesisir selatan. Kenapa? Karena akan dibuka pondok pesantren menerima 1000 santri gratis di pesisir selatan. Tanahnya sudah ada 10 hektar dan ada pula pemberian hibah dari seorang tokoh, Datuk Lupur namanya. Itulah makanya kalau jadi penceramah itu waktu masih muda, kalau udah tua apa ya? Almarhum Haji Is Anwar Datuk Rajo Perak mewakafkan tanahnya 23 hektar minta bangunkan pondok pesantren ke Pak Bupati. Awak doakan supaya Pemda, DPR, kalau ada DPRD, DPRD nanti tidak setuju, mudah-mudahan capeknya mati. Tak boleh doakan anda elok supaya nyo dapat hidayah. Capek mana, amin. Kalau nyo mana mati malam tu, ambon kan naik. 23 hektar untuk almarhum Haji Is Anwar Datuk Rajo Perak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
lapang kubur almarhum terang benderang di alam barzah. Kaya, bangsawan, datuk terhormat meninggalkan tanah 23 hektar dibangun untuk pondok pesantren, maka insya Allah tidak akan ada anak di painan ini yang tidak akan bisa baca Quran. Takbir. Tapi dengan syarat masukkan anak ke pondok pesantren. Yang nanti pesantren sudah dibuka, datang Abdul Somad, mana santri? Ada duiku. Apa yang dimuliakan Allah? Rasulullah bidul lima balemi. Mau mancing-mancing, sir. Kalau orang nan suko mandang ceramah, itu responnya. Rasa-rasanya sudah habis. Oh! Tapi kalau ditampek nan tak suko ceramah, rasa-rasanya sudah habis. Memang lama sih. Masya Allah, tabarakallah. Biasa mau ceramah kadang kameranya di bawah sih, risiko duo drone. Sih duo, tadi malam disewa orang. Hebat nak Kabupaten Pesisir Selatan. Hebat duo drone, drone kau isinya kamera, kamera dari Aceh. Coba iduikan dulu senter-senter HP supaya rancak diambilnya gambar dari mana. Ayo dong pakai HP. Pilot drone dong. Tadi awak ceramahnya dah kek. Oh, yang ingin menyusun strategi dari itu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, ya Habibi, salam. Salawatullah alaika. Lah, nanti muka kau ndak lu, aduh, rupanya mak-mak. Ya so, almarhumah mak ambo samu macam mak pakai HP. Nya ndak lu tahu aduh senter situ. HP-nya aduh juga. Ndak wa, ndak wa mak. Biaso. Untuk ama-ama awak nan lah meninggal dunia, Al-Fatihah. Alhamdulillah minas syaitan wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'alaihim Ghairil Maghdubi 'alaihim Waladdallin Amin. Bapak-bapak sehat? Masih semangat? Masya Allah, dari suaranya ambulan dan camih. Pak Bupati sayang kepada Bapak. Betul? Tahu Bapak beliau sayang pada Bapak? Dari mana? Tadi begitu saya sampai dari Padang, langsung diajak ke Tanah Lapang. Ayo ke Tanah Lapang, karena jamaah sudah menunggu. Langsung ke risiko. Ikut kan makan. Diajak makan, ambo indah ambo. Ambo pun lebih sayang yuk ke jamaah. Mudah-mudahan sayang dan cinta kita ini membuat kita masuk ke dalam surga jannah kita. Narkoba. Kalau sayang kepada anak-anak bangsa, larang dia jangan sampai berbuat maksiat dan dosa. Siap? Buka HP, lihat nomor, cari, putuskan pacar. Siap? Siap. Nabi siap nala babi ini sedono. Karena mau sabi kan anak muda dan pacaran-pacaran. Ini ambo taunya ambil foto, jadi ambo gitu sementara. Soalnya banyaklah di share di internet, ambo sedang ambil foto, ini ambil foto pose awak sedang tak rancak. Insyaallah anak-anak muda painan, anak muda yang badannya sehat. Kenapa sehat?
Karena anak muda yang sehat itu adalah anak muda yang rajin olahraga. Dan olahraga yang paling bagus adalah olahraga renang. Di tempat lain berenang payah, mahal. Karena menyewa kolam renang mahal. Di Painan. Buka baju, buka celana. Umroh gratis. Iko kemakan loh. Ambil calek di Peter. Rupanya Painan itu kalau anjui langsung ke Jeddah. Cuma. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mangalah jamaah di sebelah siko ndak ada nama caliak kambu. Rupanya kalaya. Hebat luar biasa. Jangan cemas, jangan takut, jangan sedih, jangan pingsan. Yang berdiri, jangan berkunang-kunang. Ambulan sudah siap. Luar biasa. Iko gedung lah kok. Ambo kini kok masih keluar suawaknya confused semua. Masih bingung, di mawa kok sebenarnya kini. Siko lawi. Siko ada pula kantor-kantor. Ini pantai sebetulnya. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah sekali tablik akbar malam nanti kita buat tablik akbar siang. Peresmian Masjid Trapo. Tapi awak doakan supaya masajid kau capek selesai. Ya Allah, kami ingin Painan pesisir selatan menjadi baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Senang punya pantai yang bagus. Senang punya negeri di tepi laut. Senang punya negeri nampak matahari tenggelam dan terbit. Narkoba masuk dari pantai. Maka kalau tidak kuat-kuat iman, na'uzubillah, anak muda kita yang sekarang kelas 1 SMP, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, 2020 kelas 1 SMP, 2030 akan menjadi anggota legislatif DPR, DPRD, akan menjadi pegawai Pemprov, Pemko, Pemda. Sakau. Masuk dia kantor pagi. Hai guys. Mau? Ya Allah, jaga Painan, jaga pesisir selatan dari narkoba, ya Allah. Malam ini kami bermunajat, ya Allah. Kami bermohon, ya Allah. Jauhkan Painan dari narkoba, ya Allah. Sudah ku sampaikan, ya Allah. Sudah ku ceramahkan, ya Allah. Kalau ada yang tersinggung karena anaknya, keluarganya, menantunya, biarlah mati di situ, ya Allah. Jangan. Jangan. Doakan yang baik-baik. Berikan dia hidayah. Lembutkan hatinya. Pak Ustaz, anak saya kena narkoba, Pak Ustaz. Astagfirullah. Sudah lama, Pak. Hampir 2 tahun. Kenapa bisa begitu? Saya malu, Pak Ustaz. Tolong kasih doanya, Pak Ustaz. Sampai sekarang saya belum pernah dapat doa dari Nabi. Allahumma inni a'udzubika min narkoba. Tak ada doanya. Tapi kalau mau, Pak, mau catat-catat nih doanya. Akhirnya saya buka lah nomor HP saya. Catat ya. Bisa catat? Catat ya. Ini doa supaya jauh dari narkoba. Udah? Satu satu empat empat dua satu sembilan tiga. 0813 11 44 21 93. Sekali lagi 0813 11 44 21 93. Nomor kawan saya di BNN. Badan Narkotika Nasional. Jadi nanti anak saya ditangkap, Pak Ustaz. Iya. Malu lah saya, Pak Ustaz. Pilih mana? Sakau, malu, mati, atau ditangkap? Tangkap aja lah, Pak Ustaz. Tangkap, direhabilitasi, disekolahkan. Nanti kalau tetangga nanya, gimana Pak Ustaz? Anak bapak di mana? Sedang sekolah. Kemarin udah selesai S1. S2. Jurusan apa? Narkoba. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan yang sudah kena sehat. Amin. Yang udah hampir-hampir sehat, sehat total. Amin.
yang kau selama ini malu bermasyarakat sehat dan dia tidak lagi punya halangan. Sekolahnya berhasil, berprestasi, kerja kantor, businessman, entrepreneur. Dia ikut membangun Kabupaten Pesisir Selatan. Takbir. Lah, abis 15 menit. Tidak mungkin jam saya menipu. Kalau sampai saya ingkar janji, maka yang di depan ini senang, tapi yang belakang ini mendoakan. Kalau sampai semuanya ikut orang mendoakan kamu mati tangga kamu malam. Subhanallah, tabarakallah, masya Allah. Tidak boleh campur aduk laki-laki dan perempuan. Ibu-ibu dengar ceramah biasa, bapak-bapak dengar ceramah biasa, tapi anak kecil dengar ceramah, masya Allah, camilnya. Ibu dari mana? Masya Allah, kuat-kuat sedikit. Dari dengar wartawan. Dari rumah tahfiz Al-Quran Habibah Tapan, dan alhamdulillah diberikan umroh oleh Bapak Bupati Bapak Hendra Joni. Masya Allah. Padahal Pak Bupati tak ada cerita ke saya tadi. Ibu udah lama disuruh berdiri di sini. Dari rumah Bapak, ya, Pak. Jadi jangan nanti ditulis berita ini pencitraan karena mau musim kampanye. Ini kebetulan saya disetting ceramah, disetting pula. Saya ceramah di mana-mana menghadap jamaah depan. Allah menggerakkan hatimu ke kiri. Apa gerangan? Rupanya mau menunjukkan Allah memperlihatkan keutamaan orang yang sekolah tahfiz Al-Qur'an. Al-Mahir bil Qur'an. Orang mati mahir baca Qur'an, hafal Qur'an. Nanti di akhirat ma'as-safaratil kiramil bararah, bangkit bersama para malaikat. Mau bangkit bersama para malaikat? Jangan sampai kita bangkit di akhirat tengok kanan, tengok kiri, tengok depan, tengok belakang, penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut juga masuk surga insyaallah. Tapi lagunya dirubahnya jadi lagu-lagu religi, lagu-lagu agama, lagu-lagu yang mengingatkan pada mati, lagu-lagu yang mengingatkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Itu truk siapa yang kalian naikin anak muda? Jensen, awas kontak listrik. Mudah-mudahan selamat anak-anak muda kita. Amin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, anak muda sebanyak ini begitu ramai hadir malam ini, mudah-mudahan mereka ini semuanya menjadi para pejuang-pejuang Al-Quran. Sudah berapa juz hafalannya? 5 Pak Ustaz. 5 juz? Enggak. Apalan 5? Ikut 5. Tidak ada salahnya memulai dari ba. A bata ba bata ta bata sa. Masa ba? Maukah Bapak Ibu memasukkan anak ke sekolah tahfiz Al-Quran gratis? Kita doakan supaya tanah yang sudah diwakafkan tadi, yang 10 hektar, yang 23 hektar, supaya tegak pesantren tahfiz Quran gratis. Anak yatim, fakir miskin, supaya dibiayai APBD, zakat, wakaf, infak, sedekah, itu yang akan kekal abadi, betul? Ini yang seramai ini, nanti selesai ceramah pulang hilang, tapi ada yang kekal abadi. Siapa itu? Itulah anak-anak kita yang menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Kalau sudah disebut Minangkabau, Minangkabau adalah Islam, Minangkabau adalah Islam. Satu hembusan nafasnya, petata petitihnya, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Minangkabau adalah Islam. Kalau ada Minangkabau yang tak Islam, hilang minangnya, tinggal kabau di sini. Siap menjaga Minangkabau, siap menjaga Islam, siap menjaga NKRI, siap menjadikan Painan Pesisir Selatan tetap menjadi negeri Baldatun Taibatun Walabun Labur. Takbir. Assalamualaikum. Angkat tangan ambu, ini angkat juga.
Itu hebatnya pesisir selatan. Ganang-ganang tipi di situ ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan supaya tanah yang 10 hektar, yang 23 hektar akan didirikan pondok pesantren, tahfiz Quran, 2 lantai, boarding school, ada asrama, makan gratis. Itulah yang akan menjadikan rahmat turun ke negeri pesisir selatan. Hai orang-orang kaya, hai orang yang banyak duit, hai para penggale, bisnismen, duit kalian banyak, mati kalian, rumah yang besar tinggal dibagi-bagikan anak menantu, betul? Mobil mewah habis dijual, tapi ada yang kekal abadi. Apa yang kekal abadi? Yang kekal abadi adalah tanah wakaf, masjid terapung, apa lagi? Ameh, ameh, ameh. Sama amak lu banyak amehnya. Habis, ameh. Habis semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Saudaraku yang berdagang, yang bisnis dan menggale, pergi pagi pulang petang peras keringat panting tulang, tunggang langgang lintang kukang, apa yang mereka cari berjualan ini? Apa yang mereka cari jualan-jualan ini? Semuanya mencari duit, betul. Tapi duit yang dicari hilang. Hidup ini memang aneh. Hidup cari duit, duit didapat, duit tak bisa dimakan. Manusia ini aneh. Si Anu kemana? Cari makan. Sudah dapat makan, tak bisa dimakan. Mau makan kepiting, kolesterol. Makan durian, diabetes mellitus. Mau cari makan, tapi tak bisa dimakan. Wahai pedagang-pedagang, buka tokomu, berkah bisnismu. Mudah-mudahan yang jualan-jualan ini, yang jualan-jualan ini, yang jualan-jualan ini, lancar semua barang dagangannya. Kenapa lancar barang dagangannya? Karena mereka berdoa kepada Iyyaka na'budu wa iyyaka. Jangan Iyyaka na'budu wa duku nasta'in. Nampak barang dagangan kawan sebelah lebih laku, lebih laris, marah, akhirnya pergi ke dukun. Watang kata dukun, ambil air memandikan orang mati. Maka ambil air mandikan orang mati, disiramkan ke tokonya, maka semua orang yang lewat di tokonya tak pernah melihat tokonya buka, macam menengok kuburan. Lewat di situ, assalamualaikum ya ahlul kubur. Gara-gara siapa? Minta kepada setan. Anak muda menggoda perempuan. Hai dek, godain kita dong, nikah sama Uda ya, diam kau kucing kurap. Tui, dendam, marah, tersinggung, sakit hati, ambil air ludahnya, bawa ke dukun. Datang dukun, baca mantra, kakang telingo basi, gigi tekan telingo cigo. Yang berdukun dukun berhenti. Hai dukun dukun IDDI, Ikatan Dukun-Dukun Indonesia, bertobatlah kalian dukun, segala dukun. Ustaz tak takut nanti kalau dukun ini menyantet Ustaz Somad, kalau disantetnya saya mati, maka saya mati, mati syahid. Tapi kalau dukun mati, jadi hantu. Hai dukun, bertobatlah kalian dukun-dukun. Ustaz nunjuk dukun, enggak, saya nunjuk kamera. Kebetulan dukunnya streaming. Contoh. Rambut santet lo amat itu. Santet lah, santet, santet, santet. Pak Akbar. Galak.
Kalau mati Abdul Somad, ini yang akan menggantikan Abdul Somad. Banyak orang ada, Ustaz, nanti kalau Ustaz mati gimana? Ya dimandikanlah. Pasangkan kapan? Sholatkan, nyanggelin hanyutkan ke sungai. Kuburkan, doakan, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fanhu. Betul? Mati jangan takut. Betul? Mati jangan takut. Betul? Pilihan gara-gara ceramah saya malam ini, mati jangan takut. Pulang dari sini tak ada yang takut mati, ngebut semua. Terangkap sama polisi, kenapa kau ngebut? Mati jangan takut, Pak Polisi. Yang kita takutkan, yang kita khawatirkan, yang kita cemaskan adalah kita mati bawa apa? Betul? Bupati kalau mati, ada yang bawa jabatan? Tersanggup dulu, Pak. Jadi yang ingin aku sambil, jadi Pak Kades sebenarnya. Okay, ulang balik ya. Kades kalau mati tidak akan membawa stempel dan jabatan, betul? Nah, tolong nanti diupload yang itu sih. Polisi kalau mati, pernah menengok polisi meninggal dunia dipakaikan pakaian polisi, pernah? Tinggal jabatan, tinggal seragam, peci kesayangan, tinggal sorban kesayangan, batik dari painan, tinggal tertulis Kasiu, kasih bupati, tinggal. Yang kekal abadi mana? Masjid terapung kekal abadi, amin. Tanah wakaf kekal abadi, amin. Pondok pesantren kekal abadi, amin. Jadikan jabatan kekuasaan untuk sebagai amal ibadah, amin. Abdul Somad ceramah ke Padang, dari Padang ke Pekanbaru, Pekanbaru Padang, Padang Pekanbaru, Pekanbaru Padang, Padang Pekanbaru, melewati Padang Panjang. Setiap lewat Padang Panjang di stop sama polisi. Priit! Jangan lewat. Ada apa Pak Polisi? Makan sate mak syukur dulu. Pekanbaru Padang, Pekanbaru Padang, asal lewat Padang Panjang. Priit! Jangan lewat. Mana? Makan sate mak syukur dulu. Tapi sekarang tak ada lagi yang ngajak. Saya heran, kemana lah polisi yang nyetop kemarin? Rupanya pindah ke Painan. Ini polisi-polisi yang begini ini perlu dibudidayakan. Ini spesies ini udah hampir-hampir punah. Kita doakan umurnya panjang. Biasanya kalau polisi dipindahkan, masyarakat bersyukur, syukur, mampus. Tapi yang satu ini aneh, begitu dia pindah, menangis satu anak menangis di syuting kamera, viral, sampai masuk acara TV, abu-abu atau apa itu? Saya waktu nonton dia di internet rekaman, ini perasaan kenal saya ini. Saya takutnya, saya khawatir waktu itu dia nanti lebih viral dari saya. Itu yang saya cemaskan. Eko lo camek lo, mama itu. Eko banyak lo followernya dari awal. Menangis anak itu. Kenapa? Rupanya selama ini barang dagangannya, jualannya. Apa nanti jualnya? Salah lah uang. Hah? Onde-onde? Onde-mande? Onde-onde? Rupanya barang dagangannya sudah petang, tak laku, dibelinya habis. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan Allah memperbanyak polisi-polisi seperti ini. Tapi namanya enggak ada Mas Afi, enggak ada apa Mas Afi di apa pulau kan, yang akan dimuliakan Allah. Kira-kira bertuah tak negeri pesisir selatan nih? Negeri pesisir selatan adalah tanah yang bertuah. Pemimpinnya cinta masjid, pemimpinnya cinta Islamic Center, pemimpinnya cinta pesantren. Orang kayanya suka berwakaf, polisinya pula cinta kepada orang-orang susah. Anak-anaknya pula selamat dari narkoba. Dan selamat-selamat jualannya enggak. Masyaallah tabarakallah. Ambo rasanya kau pertama kali ke Painan kan? Tapi rasanya lah selalu ambo ke siko. Ada lampu kan. Di siko rasa berceramah ke hantu.
Kalam. Di situ tadi waktu kamu ceramah, nak bisa wak bedakan nama orang nama batu. Kalau sistem kan, tapi dia awak ingin menyenangkan hati orang. Sini sabar, nanti sabar. Kalian sabar, kalian tunggu saya ceramah 15 menit. Kalau tak sabar, kalian nyelam-nyelam aja dulu. Sabar. Yang dimau-mau, kalau dimau-mau hilang ini bahan ceramahmu. Sama sehat. Di sekolah nanda aduh senter tadi. Barulah hamba tahu rupanya amak-amaklah tua. Amak-amak nanlah tua nan keriput iko tangannya nan kalua urek-urek. Iko lah nan lebih dulu masuk surga dari awak. Amak iko lah nan mengandung anak 9 bulan 10 hari. Di painan orang mengandung masih 9 bulan 10 hari. Iko musuh ya. Masih mak, masih. Kita sampai lain sampai bulan saya lain. Sampai bulan keluar sampai mak, amak jangan basah di hati. Amak meninggal, tapi amal indah akan putui mak. Kami anak-anak amak tetap akan membacukan Yasin tiap-tiap malam. Kami nak membaco. Kami nak membaco mak. Bukan seperti anak orang lain di tempat lain. Indah ini membaco. Malam Jumai diambilnya HP, didikannya MP3. Ada ngasal mak. Indah ini lah membaco. Amak yang besar di hati. Amak menyusukan anak amak 2 tahun lamanya. Iya mak. Iya mana orang pengen kau menyusukan anak 2 tahun. Di tempat lain indah. Di tempat lain kambiang. Kau disabitnya bundo, kandung diinjau nama mengandung. Kini amak-amak indah ada nama mengandung lain. Amak-amak kini mengandung kolesterol. Mudah-mudahan amak-amak sehat, amak-amak murah rezeki, amak-amak panjang umur, amak-amak hebat luar biasa mak. Surga di bawah telapak kaki. Amulah panik mencari hadis surga di bawah tapak kaki ustaz indak masuk sampai kini. Di Mesir amul cari indak ado, di Maroko indak juga ado, di Sudan indak juga ado. Surga di bawah tapak kaki amak luar biasa mak. Makanya kini banyak laki-laki ingin jadi amak-amak mana. Datuk-datuk, nenek mama, alim ulama, cadia pandai, buduh kanduang, nan gadang indak disambut gala, nan ketek indak diimbong namo, insyaallah awak sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mak. Kalam balik. Tapi dia balik. Oh, rupanya kalau awak belakang matinyo. Masyaallah tawarakallah. Kalau emakmu masih hidup, pulang dari siko, bahagiakan dinyo. Cium tangannya. Peluk badannya. Cium keningnya. Bukan basa-basi. Anak-anak muda dan hadir malam iko, pulang dari siko, cium kenyang amak, salami tangan amak. Boleh jadi pagi inyo ado tapi nyawonyo ndak layado di badan. Siap. Siap. Kalau inyo udah ndak ado guno awak lain di dunia, betul? Bangga engkau membawa ijazah, tapi dia tak lagi ada tempat berbagi cerita. Maka kalau masih ado amak, bahagiakan. Senangkan hatinya, kasih makan kesukaannya. Tapi sesuai makanan yang sesuai. Iku umurnya lah 70 tahun dia gilo kacang. Apa kasih? Kaji agar-agar. Ini kanan gol, ini kanan gol. Belikan pakaian kesukaannya, belikan dia karpet, belikan dia kursi cantik, belikan dia cincin, belikan dia gelang emas. Kenapa? Untuk apa orang tua dibelikan? Dia kan sudah mau mati. Bahagiakan hatinya.
senangkan hatinya. Tak ada kebahagiaan bagi orang yang tak berbakti kepada orang tua, yang selama ini punya silap, punya salah, punya dosa, tidak akan berhasil dalam hidup kalau tidak berbakti kepada amak. Betul? Naik pesawat dari Kuala Lumpur ke Bang. Waktu naik pesawat pulang dari Kairo Mesir, naik pesawat, nama pesawatnya Egypt Air. Kenapa usah naik Egypt Air? Gratis. Tapi Egypt Air tidak bisa ke Jakarta. Pesawat Egypt Air dari Kairo turun di Bangkok. Sampai di Bangkok dikasih sarapan pagi. Tiket sarapan pagi, baik mana orang Bangkok kan? Ambo tengok tiket breakfast, tak bayang katupek gulai paku. Breakfast, ambo bawalah tiket breakfast, paling ambo tunjuk ke restoran di Bangkok. Ladies and gentlemen, kepala buku distempel semuanya. Breakfast, dia agihnya lah breakfast. Piring, talu ayam, jauh-jauh naik pesawat, talu ayam lah dia gitu. Talu ayam, nenas, kates. Di samping gua ada daging bule-bule putih. Bule. Awak bertanya sagan, masukkan LCM, awak bertanya. Dari luar negara pula. Kau kan Ustaz kaleng-kaleng kau. Ambo nak bertanya, kawan ambo ni sama lah, kau orang Mesir. Orang Mesir ni, yuk kerajaan di kedutaan, yuk bertanya ke ambo. Ya ampun sama, naam. Mahala, mahala bahasa Arab, bahasa awalnya, aku. Mahala, anala a'arif. Nak letak gua buat aku. Tanya awak tanya ke nyo, kerjanya. Tanya lah, isal. Tanya. What is this, mister? Is this it? The turtle? Turtle, ini ambo turtle kuah-kuah ninja. Rupanya ni nan putih-putih tu daging kuro-kuro. Masa awaknya kuro-kuro lah bu. Kura-kura. Kuro-kuro. Daging kuro-kuro. Datang orang Mesir kok dicampaknya daging kuro-kuro, dimakannya daging talu ayamnya. Amu tidak lalu. Lah mu baca Allah mau balik lana fi man azal. Tak bayang ambo kuro-kuro. Tidak jadi. Itu tahun 2002 waktu ambo pulang dari Mesir. Kemarin 2019 ambo naik pesawat dari Kuala Lumpur ke Bangkok, pesawat yang sama, Thai Airlines. Naik pesawat diaginyo kota tertulis di situ halal. Ternyata orang Thailand sudah ada perubahan dari 2002 ke 2019. 2002 tak ada makanan halal, 2019 Thailand tidak Islam, tapi dibuatnya apa? Makanan halal. Dia tidak Islam, tapi dia tahu akan ada wisatawan datang. Wisatawan itu bernama Abdul Somad. Jadi kalau ada orang anti halal, anti wisatawan halal, jangan lupa mangsa pasar, pangsa pasar, segmen pasar yang paling besar adalah dari negara Arab, Indonesia, Malaysia, Brunei. Mereka perlu halal. Di mana wisata halal itu ada, datanglah ke pantai Caroco Painan. Apa tak halal datang ke pantai Caroco dibuat pisah laki-laki perempuan, pantai Caroco yang perempuan pakai jilbab, pantai Caroco mau sholat masjidnya ada, masjidnya bukan tanggung-tanggung, masjid terapung. Dalam kurung belum selesai, insya Allah dibuat acaranya hari Sabtu. Wisata religi, malam liburan, hari Sabtu mandi-mandi di pantai, malamnya tahajud. Setuju? Tahajud, motor pula anak-anak, geng motor, pakai motor. Tapi anak-anak motornya juga tahajud datang tuh sama. Bajunya Harley Davidson, tapi naik Mio. Keren apa enggak keren? Keren, luar biasa.
Di mana itu ada? Orang Islam mesti bermimpi-mimpi. Thailand yang tak Islam ada satu khusus halal street. Halal street, street artinya jalan. Satu jalan itu halal semua. Makanannya halal, hotelnya halal, tempat tinggalnya halal. Saya pernah diundang di salah satu kabupaten di Sumatera Barat, disediakan tempat hotel halal, hotel syariah. Tenang kita. Ini kadang saya sebagai ustaz ini mimda tema lama udah perlu malu. Awak lah pakai peci, pakai baju koko, pakai sorban, masuk kelip. Di hotel ni, di muka kiri kanan belakang nampaklah padusi-padusi dan bajunya alun selesai dijahit. Padahal ustaz datang lo orang memoto dari luar, cik, di viral gini bro. Tapi kalau ada hotel syariah, wisata halal, hotel halal, makanan halal, maka insya Allah, hai masyarakat yang mau datang berkunjung wisata religi, ada pulau yang cantik, ada laut yang membiru, masya Allah. Ustaz tahu dari mana? Kan masih malam gelap, besok kita tengok. Ustaz Somad, besok masih ada lagi ceramah untuk peresmian masjid. Kabarnya di atas bukit, Ustaz nanti ceramah di atas bukit, di bawah itu ada pemandangan, ada tempat-tempat cantik, kata Ustaz. Iyalah, saya percaya aja, tak mungkin mereka membohongi Ustaz, iya kan? Masya Allah, tabarakallah. Nampaknya habis sejam. Kita akan mati. Langsung datang. Ustaz, jangan sebut mati. Ambo lah, ambo hitung-hitung, insya Allah ambo mati 2040. Ibu hitung kapan mati? Bapak hitung kapan mati? Saya akan mati insya Allah 2040. Untuk apa tadi? Saya lahir 1977. 2040 umur 63 tahun. Mimda tema taya babati. Mati pun sih. Mati Abdul Somad, dikuburkan di Pekanbaru, entah dimanapun dia berada. Sedihkah tidak? Karena orang dari Painan pesisir selatan pasti akan mengirimkan untuk almarhum Abdul Somad yang pernah ceramah di Pantai Caroco dulu Al-Fatihah. Yang kirim gini. Yang penting kita waktu hidup beramal soleh. Jadi bupati beramal soleh, bangun masjid, gunakan APBD, pondok pesantren, tahfiz, sekolah gratis. Jadi kapolres jamal soleh, ajak tahanan-tahanan itu sholat. Setuju? Tahanan-tahanan, maling, pencuri, garong, perampok, narkoba, mereka tak tahu agama, buta. Tahanan-tahanan diajak sholat. Kalau di LP sholat biasa, di lembaga pemasyarakatan tahanan sholat biasa, karena ada masjidnya, ada suraunya, ada musholanya. Tapi di tahanan polisi, kalau mau menengok di tahanan polisi diajak sholat berjamaah, di mana itu? Datanglah ke Kabupaten Pesisir Selatan. Ibu, kalau ada suami ibu yang tak sholat, serahkan ke kantor polisi Pesisir Selatan. Malam ini juga. Biar sholat dia. Hai suami-suami yang tak sholat, kuserahkan kau ke Pesisir Selatan, baru kau tahu. Bangga tak kalau polisi sholat? Bangga kita. Polisi pakai seragam, pakai pistol besi sholat. Ini baru pakai pistol layar besar sholat. Dulu saya kalau mau baca tak perlu ke lampu. Waktu masa masih sehat. Sekarang sudah tua. Makanya kalau mau mengaji baca Quran waktu masih muda itulah, betul? Buka Quran tuh baca. Kalau sudah tua baru satu baris, dua baris meleleh air mata. Ngapa nangis mah, titik ialah tigo. Bagaimana menyikapi kasus radikalisme yang menyudutkan agama Islam? Bagaimana menyikapi hari akhir zaman? Tidak akan ada orang yang mengejek Islam kalau dia kenal orang Islam yang ada di pesisir selatan. Ada orang pesisir selatan membunuh orang luar pesisir selatan yang datang kemari. Ada?
siaran tibu siko awak pancung kepalonu. Nggak ada. Siapapun yang datang ke pesisir selatan mau investasi silakan datang. Jangan gara-gara rekaman ceramah Abdul Somad malam ini lalu dikatakan isu pesisir selatan tidak aman. Jangankan mau investasi, mau ceramah saja polisinya banyak sekali. Ini dikawal Pak Polisi, dibuatkan besi-besi. Ini bukan karena pesisir selatan tidak aman, tapi karena orang pesisir selatan ini terlalu sayang sama ustaz, ustaznya pula kurus. Kalau sampai sebanyak ini menyalami dia, bertanggalan lah tulang-tulangnya ini. Pesisir selatan terbuka, masyarakat Minangkabau jauh dari sifat radikal. Masyarakat Minangkabau kalau radikal tidak akan mungkin dia buka rumah makan, betul? Masyarakat Minangkabau terbuka, dari tari piringnya itu sudah nampak terbuka. Artinya bang, kok piring hati singgal. Masyarakat Minangkabau luar biasa. Masyarakat Minangkabau, masyarakat yang terbuka, masyarakat egaliter, masyarakat perantau. Tapi kalau sudah dekat Idul Fitri, Idul Adha, mereka akan pulang ke kampung halaman, membangun negerinya. Maka kalau mau tahu bagaimana lembutnya, baiknya Islam, datanglah ke bumi Minangkabau, berkhusus lagi ke Painan pesisir selatan. Takbir. Anjing menggonggong kapilah. Kalau ada orang ngejek-ngejek Islam radikal, biarkan aja. Islam itu radikal, Islam itu suka membunuh, Islam itu suka, bilang aja, anjing menggonggong kapilah. Jadi uang sapi ambu anjing? Enggak doang sapi ambu angku uang anjing, anjing angku sen ang uang senan maras anjing. Ustaz, sah atau tidak kalau anak nikah ayahnya tak jadi wali, diganti sama wali hakim karena ayahnya sudah tak tahu kemana, berarti ayahnya bang Toib. Kalau ayah indah ado maka urutannya datuk, kalau datuk indah ado maka urutannya abang, kalau abang indah ado urutannya adia, kalau adia indah ado urutannya abang ayah, abang ayah indah ado urutannya adia ayah. Anam wali awak. Alhamdulillah di bumi Minangkabau ada wali, ada nenek mama. Secara adat anak kemanakan dijaga, digendong, dipelihara. Secara syariat Islamnya nikahnya diurus oleh wali dari pihak ayah, sedangkan untuk urusan adat istiadat adalah nenek mama yang didulukan selangkah, ditinggikan seranting, daunnya tampe benaung, akarnya tampe baselo, batangnya tampe basanda. Masih bantu itulah nenek mama. Alhamdulillah ditampe lain nak bertanya, bantu itu nenek mama. Indak Pak Ustaz, ndak dapat lagi bantu akarnya tampe bertanya, ndak. Mangapa itu? Inyo pohon bonsai Pak Ustaz. Ini mamaknya bonsai. La ilaha illallah. Kalau ada orang yang tidak sholat, jangan kita yang menasihati dia. Mentang-mentang kalian sudah ngaji anak muda, bapakmu tak sholat, lalu kau panggil bapakmu, ayah sini sholat, kemudian neraka jahanam. Sampaikan ke nenek mama yang cakapnya didengar. Nenek mama, yo, apa ambo ndak sekolah, ndak sholat tuh nenek mama. Tolong nasihatinya. Kece nenek mama ambo pula lamo juga ndak sholat. Eh, kona nenek mama bonsai. Ambo di bumi Minangkabau ceramah sesuku hati ambo. Sebab orang tuh ndak akan berang kamu. Orang Minangkabau tidak menganggap amboko ustad luanan ceramah sebagai ustad undangan. Mereka menganggap ambo adalah anak kemanakan dan pulang ke kampung halaman. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam. Kalau di kampung orang mana kampung lu awak mana gitu ha? Tentu pura-pura bisa. Assalamualaikum. Jaim awak kan jaga image. Apa hukum perempuan memakai obat? Obat apa tu? Obat menahan haid saat umroh. Dan bagaimana menyikapi diri belum nikah orang tuanya minta mahar terlalu besar? Iko nampak nampak tanya, kau laki-laki kok? Ad-darurat, darurat, darurat.
yubihul ma'zurat, membolehkan yang terlarang. Hukum aslinya maaf. Mungkin cakap ambo kok indak berkenan di hati. Pantang, tapi di hukum fikih ambo jawe. Biarkanlah darah haid mengalir normal biasa. Tapi karena alasan umroh, orang yang sudah berniat labbaik Allahumma umroh, maka dia mesti tawaf dalam Masjidil Haram. Kalau dia dalam keadaan haid, maka dia tidak boleh tawaf. Maka cara biar supaya tidak terjadi, padahal umroh hanya 11 hari. Selama 11 hari itu dia tahan keberangkatan jadwalnya. Tidak ada keberangkatan umroh mengikut jadwal haid. Tidak ada pilot itu batanya sudah berhenti. Maaf berbohong. Oleh sebab itu maka ulama berfatwa boleh memakan pil penangkal haid, pil apa namanya itu, penunda, dengan syarat konsultasi ke dokter. Tanya pak dokter, tanya dokter yang amanah. Assalamualaikum bu dokter, ibu kalau periksa, periksa ke dokter nan padusi, kecuali di painanku lah mati sedo dokter padusi, tinggal lah pak ke dokter suram. Banyak karena kini ibu-ibu nak lo mau ke dokter pedusi. Ibu ke dokter mana? Itu ada dokter yang muda yang ganteng itu. Kok gatal? Ibu-ibu mesti ke dokter perempuan. Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Dan kedua, masalah mahar terlalu mahal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah umurnya 25 tahun. Khadijah janda berumur 40 tahun. Maharnya 20 ekor unta. Satu ekor unta paling murah. Satu ekor unta paling murah itu pun unta-unta yang udah pensiun lah. Satu ekor unta paling murah 50 juta. Kalau 10 ekor 500 juta. 20 ekor 1 miliar. Nabi menikah dengan Khadijah, maharnya 1 miliar. Mahal apa murah? Banyak namanya saya. Jangan gara-gara ini nanti besok pagi masyarakat Painan unjuk rasa ke Pak Bupati, jangan undang Ustaz Somad lagi karena dia merusak harga mahar. Turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Nabi itu kaya, Nabi itu berharta. Nabi menikah dengan perempuan, maharnya dia buat tinggi. Tapi dia bicara untuk umatnya, perempuan yang paling baik adalah aqalluha mahran, perempuan yang paling baik, perempuan yang paling murah maharnya. Baru agak tenang seketik. Jadi waktu ambu sabi, Nabi mau nikah, maharnya 1 miliar. Perempuan yang paling baik, paling murah mahar. Ibu, bagi tahu ke suami ibu, ke bapak, kalau datang nanti anak-anak muda ini, jangan minta macam-macam, mintakan saja, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Setuju, bu? Lah, masuk. Datang mereka dengan mobil mewah, dengan harga yang mahal. Jangan kau terima, rupanya tak sembahyang. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Ibu, besok kalau ada suami yang tak sembahyang, nyanyikan lagu itu besok sambil masak nasi goreng. Walaupun hidup. Lagu kau, biasa nak lagu iko. Iyo, ada laki orang nak sembahyang tu. Mudah-mudahan tenggelamnya di pantai Cerocok. Ya Allah, mudah-mudahan semua suami-suami yang belum sholat, bukakan pintu hatinya supaya sholat, ya Allah. Banyak juga.
Ibu punya menantu, mobilnya mewah, hartanya banyak, rumahnya megah, tapi tak sembahyang. Mau? Banyaklah ibu-ibu yang ngomong ke saya, Ustaz Sawan, saya sangka dulu kalau nikah sama dia akan bahagia karena mobilnya mewah, karena rumahnya megah. Rupanya Pak Ustaz, rasanya macam tidur sama babi hutan. Apa tak babi hutan? As-salatu khairum minan naum. Kata ibu-ibu yang lakinya tak sembahyang, memang betul memang babi hutan. Udahlah polisi, punya jabatan, sholat di masjid pula, beruntung apa tak beruntung ibu kok? Entahlah, kasihan deh. Ada seorang gadis melaksanakan pernikahan di bawah tangan. Kan bisa. Tapi tak pernah melakukan hubungan suami istri. Ada-ada saja. Ikolah pertanyaan yang paling aneh. Udahlah kertasnya ditulis di sampul. Oh, kue. Ada seorang gadis nikah di bawah tangan. Tak pernah melakukan hubungan suami istri. Apakah status perempuan tersebut masih gadis atau janda? Lah gue ditanya. Ada mempelai laki-laki. Kenapa tamu? Ada wali dari perempuan. Ada mahar. Ada ijab kabul. Ada dua saksi. Mempelai laki-laki. Ada wali. Ada dua saksi. Ada mahar. Ada ijab kabul. Ada sah. Walaupun supaya awak sagan mendalikannya di muka ini mama. Sebenarnya ini mama awak memang pohonan gadang, bukan bonsai loh. Tapi insyaallah paham ya. Kalau inya sudah melaksanakan akad, maka setelah akad itu perempuan ini masalah janda tak janda, mana mau tahu? Mana tahu kamu mengalami menikah perempuan itu? Jangan mau nikah bawah tangan. Disabi juga namanya nikah siri. Sebab perempuan yang nikah siri kalau terjadi sesuatu tidak bisa menuntut ke pengadilan. Saya ulang sekali lagi, anak-anak gadis, adik-adik ambo, anak kemanakan ambo, jangan mau tertipu dengan laki-laki buaya darat. Buaya kau binatang paling setia, selamanya di lawi. Kalau naik juga kedare. Sado binatang nang di lawi kalau naik kedare. Oh, lintah darat, buaya darat. Insyaallah kita semuanya diberikan keberkahan, kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Lima balik mini, lima balik, lima balik, lima balik. Kertas pertanyaan yang tidak terjawab malam ini akan ambo bawa pulang ke Pekanbaru. Ambo jawab dalam bentuk video, akan dimasukkan ke YouTube. Jangan lupa buka Ustaz Abdul Somad Official, subscribe, like and share. Insya Allah. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ternyata kita sudah bersama 90 menit. Mudah-mudahan 90 menit ini berubah menjadi amal soleh. Amin. Tidak ada gunanya mendengar ceramah 90 menit kalau tidak ada perubahan. Yang selama ini tidak sholat menjadi sholat. Yang sudah sholat, sholat berjamaah. Amin. Yang selama ini belum pakai jilbab panjang. Amin. Yang sebelum ini jilbabnya pasrah tapi tak rela, menjadi jilbab yang lillahi ta'ala. Amin. Yang selama ini mau bunuh diri, mau terjun ke laut, tak jadi, karena dia sudah ada harapan. Besar masalah hidup, besar lagi nikmat Allah. Allahu Akbar.
Akbar. Di akhir majlis, mari kita berdoa sama-sama ala hazihin niyah, untuk niat yang baik. Mudah-mudahan Allah jadikan pesisir selatan negeri aman, tentram, terbuka pintu rezeki dari laut dan daratan. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ij'al hadzal balada baladan aminan mutma'inna. Jadikan pesisir selatan Painan negeri yang aman, damai, tentram ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala' wal-waba' wal-fahsya' wal-riba wal-zina wal-munkar. Selamatkan pesisir selatan dari narkoba, dari zina, dari perbuatan keji dan munkar ya Allah. Allahumma ftah lana futuhal 'arifin. Bagi yang hatinya belum tersentuh hidayah, bukakan pintu hidayah ya Allah. Allahumma ij'alna min mu'ammiri masajidik. Jadikan kami orang yang memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Allahumma ij'al abna'ana wa banatina min hufazil Qur'an. Jadikan anak-anak kami di pesisir selatan menjadi para penghafal Qur'an. Allahumma balligh maqasidana. Sampaikan niat kami. Tuntaskan niat baik kami mendirikan masjid terapung di pantai pesisir selatan. Sampaikan niat kami membangun pondok pesantren tahfiz Quran gratis untuk anak yatim, fakir miskin dan duafa ya Allah. Allah mawafiq ulata umurina. Bapak-bapak pemimpin kami yang hadir malam ini, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan di pundak mereka ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang amanah ya Allah. Selamatkan mereka dan kami semua dari azab-azab neraka jahannam ya Allah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la taqdim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Ambil sampah-sampah, botol-botol. Malu kita besok ditengok orang pantai cerocok kotor gara-gara siapa? Gara-gara Ustaz Soman. Siap jaga kebersihan. Siap pulang dengan tenang. Siap pulang dengan rapi. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil Alamin.